Jailah, ada yang baru ngegolin nih setelah sekian purnama bersama The Blues. Udah pada bisa nebak kan siapa orangnya? Ya, tak lain dan tak bukan adalah Mikhailo Mudryk. Jadi di laga semalam, Chelsea berhasil ngalahin Fulham dengan skor 2-0. Bermain di Stamford Bridge, Chelsea nampak cukup mendominasi. Mungkin karena ada sponsor baru noh di jersey. Jadi semangat mainnya. Takut dikomplain brand kali ya? Tapi ada yang baru lagi selain sponsornya The Blues, yaitu gol barunya Mudryk. Doi sukses catatkan gol melalui umpan cantik dari Levi Colwill. Terus kontrol dada, terus dengan tenang nge-nutmeg kipernya Fulham. Anjay, kelas Bang Jago. Setelah 255 hari terlewati, 24 laga dilakoni, akhirnya ngegolin juga nih babang baperan yang ngeblok Coach Justin. Apakah ini awal dari kebangkitan The Next Eden Hazard? Yah, pantengin aja dulu.